Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, Arya Saloka singgung soal ini di sinetron Ikatan Cinta yang bertepatan dengan Arya Saloka Day. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari jakartakilat.com, Arya Saloka Yuda Prawira Suryo Wilogo lahir di Denpasar, Bali 27 Juni 1991. Pamornya kan meroket setelah dirinya sukses beradu akting dengan Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta. Tagar Arya Saloka Day sekejap bertengger di deretan trending topik Twitter. Nama pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta itu melambung hebat. Arya Saloka Day, tagar ini telah dicuitkan ribuan kali warga Twitter sejak Senin 27 Juni 2022. Sebagai pengingat bahwa hari ini Arya Saloka berulang tahun ke-31. Seperti diketahui, hari ini tanggal 27 Juni 2022 merupakan hari kelahiran Arya Saloka, suami Putri Anne. Suami Putri Anne berulang tahun ke-31 membuat tagar Arya Saloka Day masuk dalam jajaran trending topik di Twitter. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Arya Saloka juga mengabarkan kondisinya yang terbaling lemah di rumah sakit. Hal ini terungkap dalam laman Instagram pribadinya Arya Saloka. Arya Saloka membagikan video dia sedang terbaring di rumah sakit sembari mendengarkan musik lagu Overdosis. Postingan Arya Saloka tersebut ramai direspon kembali di laman Instagram para penggemar dan banyak mendapatkan doa dari para penggemar. Bahkan tubuh kurus Arya Saloka saat ini menjadi sorotan para penggemar yang takut suami Putri Anne ini tidak penyakit serius. Tak hanya itu, Arya Saloka juga mengingatkan tentang kematian sembari menampilkan foto di rumah sakit. Arya Saloka juga ikut menyelipkan stiker peti yang menandakan kematian. Jarum suntik rumah sakit dan peti kematian, tulis Arya Saloka. Dengan kondisi Arya Saloka yang drop, membuat Arya Saloka banjir doa sekaligus mendoakannya di hari ulang tahun. Kini tagar Arya Saloka Day trending di Twitter pun menandakan banyak yang sayang dan rindu dengan sosok Aldebaran di dunia peran, termasuk Ikatan Cinta. Sejatinya, Arya Saloka bukan nama baru dalam dunia hiburan dan perfilman tanah air. Suami Putri Anne itu memulai karirnya di dunia seni peran dengan membintangi beberapa judul FTV. Pada tahun 2003, ia berperan sebagai Guntoro dalam sinetron perdamanya yakni Get Married The Series 2. Arya Saloka juga turut meramaikan film layar lebar seperti Habibi dan Ainun 3, Story of Kel, Malaikat Tanpa Sayap, Nigbus, hingga film karya sutradara Teddy Suryatmaja Menunggu Pagi.
ribuan netizen yang mengandunginya, khususnya para perempuan, remaja, dan ibu-ibu ramai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Arya Saloka. Untaian doa dan harapan pun silih berganti mengalir. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.